Dengan semboyan dan mayuki kita satukan tekad. Wahai gada depan Mahkamah Agung, jayalah selalu PTA Ambon. Tunaikan tugas mulia negara, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas dan istiqomah. Wujudkan integritas, kejujuran, tegakkan kemandirian demi ketidakberpihakan. Responsif menyambut perubahan, siap memberikan pelayanan prima. Korupsi gratifikasi, bersih melayani itu pasti. Dengan semangat lawan bila ulala, siap melayani sepenuh hati. Tegakkan kemandirian demi ketidakberpihakan. Responsif menyambut perubahan, siap memberikan pelayanan prima. Tolak korupsi gratifikasi, bersih melayani itu pasti. Dengan semangat lawan bina ulala, siap melayani sepenuh hati. Siap melayani sepenuh hati. Siap melayani sepenuh hati. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua, serta salam sehat. Yang kami hormati tim evaluator dari Kemenpan RB, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan, saya Imran Rosyadi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Di samping kiri saya Bapak Wakil Ketua, dan di sampingnya Bapak Panitra. Di samping saya Bapak Sekretaris, serta di belakang ini adalah seluruh koordinator area pembangunan zona integritas dan seluruh pegawai ASN Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Sebelumnya, mohon izin saya akan menyampaikan presentasi dengan berdiri. Pengadilan Tinggi Agama Ambon dibentuk pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 95 tahun 1982. Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon yaitu terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang agung. Pengadilan Tinggi Agama Ambon membawahi 6 satker, yaitu Pengadilan Agama Ambon, Pengadilan Agama Tual, Pengadilan Agama Masoi, Pengadilan Agama Dataran Honi Pebu, Pengadilan Agama Dataran Honi Moa, dan Pengadilan Agama Namlea. Berikut ini adalah sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Kemudian penyelesaian perkara pada tahun 2021 kita menerima 5 perkara, dan sampai saat ini semuanya telah diputus 100%. Ya. Ini adalah menggambarkan pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Pada tahun 2019 dimulai pembangunan zona integritas menuju WBK.
Kemudian pada tahun 2020 yang lalu, alhamdulillah Pengadilan Tinggi Agama Ambon meraih WPK. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan zona integritas menuju WPBM, dan ini adalah peta jalan kita, roadmap kita dari awal pada bulan Januari sampai nanti insya Allah pada bulan Desember, Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan meraih WPBM. Amin, Allahumma amin. Ketika awal pertama kali PTA Ambon membangun zona integritas untuk mendapatkan WPBM, lebih dahulu langkah yang kita lakukan adalah melakukan identifikasi masalah. Ada 6 permasalahan yang kemudian dijadikan suatu kebutuhan di dalam membangun zona integritas menuju WPBM. Yang pertama adalah perlunya penguatan kualitas pada setiap area yang telah diimplementasikan pada saat WPK tahun 2020 yang lalu. Yang kedua, perlunya optimalisasi aplikasi yang sudah ada pada saat WPK. Yang ketiga, perlunya peningkatan pemanfaatan IT secara masif mengingat geografis wilayah Maluku yang berupa kepulauan. Yang keempat, perlu adanya inovasi kebijakan, peningkatan, percepatan, penanganan perkara. Yang kelima, perlunya inovasi kebijakan tentang pencegahan korupsi dan gratifikasi. Identifikasi yang terakhir adalah perlunya inovasi kebijakan dalam meningkatkan responsibilitas terhadap pengaduan masyarakat. Nah, dari 6 identifikasi tersebut, kemudian kita jawab dengan melahirkan inovasi baik berupa aplikasi maupun inovasi berupa kebijakan serta penguatan pada setiap area dalam pembangunan zona integritas menuju WPBM. Pertama, ada 5 aplikasi inovasi yang merupakan pengembangan pada saat WPK. Kita upgrade ketika kita menghadapi WPBM, yaitu Sisma yang dahulunya wakil ketua pejabat-pejabat terkait baru bisa melihat mengakses setelah didisposisi oleh pimpinan, tapi sekarang sebelum didisposisi sudah bisa dilihat, sehingga membuka satu kesempatan untuk memiliki kekan menindaklanjuti lebih cepat dari apa yang menjadi ketentuan di dalam surat tersebut. Kemudian Sis Pop Candy, aplikasi pemeliharaan kendaraan dinas. Ini lebih dipertajam, diperluas lagi, lebih detail lagi, sehingga perencanaan pemeliharaan kendaraan ya dapat diketahui dari tahun ke tahun untuk tahun berikutnya. Kemudian aplikasi Cicu Pagi. Ini adalah merupakan aplikasi cuti pegawai, di mana pada saat WPK yang lalu hanya digunakan oleh pegawai internal PTA. Tetapi pada saat WPBM ini dikembangkan sehingga diperluas, digunakan oleh para pimpinan di tingkat pertama. Sehingga ini sangat memangkas birokrasi para ketua di tingkat pertama yang mau izin cuti, mengajukan izin cuti cukup mengisi di dalam aplikasi tersebut. Lebih-lebih wilayah geografis PT Ambon sangat luas, sangat-sangat luas. Di Pengadilan Agama Tual itu membutuhkan perjalanan udara tidak kurang dari 1,5 jam untuk ke sana. Sehingga dengan aplikasi ini sangat membantu ya, mempercepat birokrasi di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Yang keempat adalah inovasi Si Alip. Ini merupakan satu respon pada era pandemi saat ini, di mana sebelumnya pelayanan itu hanya diberikan secara chat
maka kita kembangkan pelayanan sekarang di PTSP itu bisa live, sehingga laksana orang yang tatap muka dan datang langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi Aku Mudik, yaitu aplikasi buku tamu yang sudah menggunakan atau berbasis online. Dilengkapi dengan fitur capture foto, kemudian data tamu yang disajikan lebih akurat dan akuntabel. Sehingga hal ini akan bisa untuk mengontrol tamu-tamu yang mana yang datang. Hal ini merupakan satu tindakan preventif, karena pada pengalaman-pengalaman di mass media, terjadinya korupsi, terjadinya gratifikasi, itu dimulai dengan pertemuan dalam bentuk tamu dan sebagainya. Di sini merupakan sebuah alat instrumen untuk melakukan pengawasan sekaligus. Bapak evaluator yang saya hormati. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Ambon menuju WBBM ini juga melahirkan 8 inovasi aplikasi baru yang disebut dengan Sipranik, Sipeta, Petasan, Sidion, Monica, Simona, Esanjaga, dan Repertiba. Berikut penjelasannya. Petasan adalah aplikasi petikan salinan putusan yang sebelumnya di mana panitra pengadilan agama menyampaikan salinan putusan ke KUA dan Dukcapil secara manual. Maka dengan aplikasi ini, penyampaian petikan putusan berbasis aplikasi dengan memberikan username password ke KUA dan Dukcapil. Sehingga komunikasi informasi antara pengadilan dengan KUA, data yang diperlukan oleh Dukcapil ini berjalan dengan begitu cepat dan efektif. Nah, untuk apalagi sekarang pada saat pandemi yang harus mengurangi, disarankan mengurangi tatap muka. Maka dengan aplikasi petasan ini, ya, informasi itu ketika terjadi perceraian, informasi itu tetap cepat diperoleh baik oleh KUA maupun oleh Dukcapil. Sehingga data perubahan pendudukan ini cepat diproses, sehingga ini memiliki satu benefit bahwa masyarakat akan cepat mendapatkan pelayanan status kependudukannya. Kemudian yang kedua adalah Sidion, sistem izin dinas online. Sebagaimana kita sampaikan bahwa pada saat sebelumnya sistem dinas ini berjalan secara manual, maka dengan aplikasi ini, ya, ketika ada permintaan dinas, izin dinas, maka bisa dilakukan dengan jalan kita mengisi melalui aplikasi ini. Ya. Sehingga benefitnya pelayanan izin dinas lebih cepat dan lebih efisien. Yang ketiga adalah Sipranik, sistem perencanaan dan penganggaran elektronik. Ya, kalau sebelumnya ya bersifat manual, maka sekarang ini dengan Sipranik, perencanaan dan penganggaran pada pengadilan agama terintegrasi serta berbasis IT. Kemudian Sipeta, sistem informasi pengawasan tamu. Selanjutnya adalah Monica, monitoring perkara. Sebagaimana kita maklumi bahwa tupoksi utama Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun pengadilan agama di daerah di tingkat pertama adalah penyelesaian perkara. Sehingga dengan monitoring perkara ini, perkembangan setiap perkara yang dicapai oleh pengadilan agama dapat dimonitor oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Sehingga kinerja SIPP dapat dipantau secara real time, dan hasilnya alhamdulillah penyelesaian SIPP di tingkat pertama semakin hari semakin naik di dalam konsentrasi nasional yang dirilis oleh Badilat. Pengadilan agama di wilayah PTA Ambon selalu terjadi progres, selalu naik rankingnya setiap kali rilis. Kemudian ada aplikasi Simona, sistem monitoring absen. Ya. Monitoring absen ini yang dulunya juga manual, maka sistem absen sudah terintegrasi. Maka benefitnya pengawasan dapat dilakukan secara real time. Pimpinan
dan pejabat-pejabat di PTA bisa melihat secara langsung kedisiplinan yang ada di tingkat pertama. Kemudian adalah aplikasi ESEN Jaga, elektronik sasaran kinerja, yang sebelumnya pengelolaan sasaran kinerja pegawai masih manual dan format masih belum seragam. Maka dengan ESEN Jaga ini, ya, pengelolaan sasaran kinerja sudah berbasis aplikasi. Sehingga perbaikan pengelolaan SKP dengan berbasis aplikasi, formatnya seragam, dan dapat dipantau secara online oleh pimpinan di PTA Ambon. Selanjutnya adalah inovasi Repertiba, yaitu register perkara tingkat banding. Yang semula pada saat sebelum aplikasi ini kita kenalkan, pencatatan register dilakukan secara manual. Sehingga kadang-kadang setiap orang punya tulisan yang berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang terang dibaca, ada yang sulit dibaca, ada yang jelas dibaca. Maka dengan aplikasi ini, semua problem itu bisa terjawab dan bisa terselesaikan. Benefitnya, di dalam pencatatan pada register perkara, lebih cepat, lebih efisien, serta meminimalisir resiko kesalahan dan kehilangan data. Dengan demikian, ujung-ujungnya, benefitnya, manfaatnya, adalah pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Tim evaluator yang saya hormati, ya, yang berikut ini, di samping kita menjawab dengan berbagai inovasi, ya, di samping kita menjawab dengan berbagai inovasi yang sifatnya aplikasi, maka PTA Ambon juga melahirkan aplikasi yang bersifat kebijakan. Yang pertama, ketika saat WBK dahulu, kita hanya memiliki satu aplikasi kebijakan, yaitu Sipernara, Sistem Percepatan Penanganan Perkara. Yang pada saat itu, untuk perkara perceraian itu 1 bulan. Maka dengan menuju WBK ini, kita genjot lagi, kita percepat lagi, dengan sebutan kebijakan Sipernara Plus, Sistem Percepatan Penanganan Perkara Plus. Di mana letak plusnya? Yaitu untuk perkara perceraian tidak lebih 14 hari, sedangkan di luar perceraian tidak lebih dari 28 hari. Dengan demikian, amanah undang-undang pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat kita laksanakan dengan baik. Kemudian inovasi kebijakan yang kedua yang disebut dengan Kasigra, di mana kita membuat satu kebijakan bahwa di dalam relas panggilan yang diantar oleh para jurusita di tingkat pertama tercantum satu kolom bahwa relas ini tidak dipungut biaya dan sudah dibayar melalui Sekum. Kemudian diberi catatan, ditambah catatan, kalau ada petugas yang meminta sesuatu, maka silakan dihubungi nomor di situ. Nah, ini merupakan satu kebijakan untuk menutup segala celah kemungkinan terjadinya korupsi maupun gratifikasi. Dan alhamdulillah respon masyarakat sebagaimana di dalam testimoni nanti akan disampaikan sangat-sangat baik sekali. Kemudian aplikasi kebijakan yang ketiga yang kita kenalkan, yang kita sebut dengan SIPEPENG, Sistem Penanganan Pengaduan. Sebagaimana kita maklumi bahwa ketika ada pengaduan, kemudian PTA sebagai kawal depan Mahkamah Agung berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan atas izin Bawas, maupun ketika ada pelimpahan dari badan pengawasan, selama ini belum ada ukuran berapa lama penyelesaian pemeriksaan di PTA itu. Maka dengan aplikasi SIPEPENG ini sudah terukur bahwa pemeriksaan pengaduan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak lebih dari 14 hari harus selesai. Dengan demikian, akses masyarakat yang mengadukan halnya ke Pengadilan Tinggi Agama maupun ke Mahkamah Agung terukur waktunya. Ukur waktunya
terukur dapat estimasi selalu dijawab dengan tegas bahwa pelaksanaan pemeriksaan tidak lebih dari 14 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah aplikasi kebijakan yang berupa nota beta. Ini nota beta itu merupakan singkatan dari notamu berkaitan dengan perkara. Ini kita dalam bentuk stiker ditempel di setiap rumah pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan seluruh rumah pengadilan agama di wilayah PTA Ambon. Sehingga itu menjadi warning, paling tidak setiap rumah, aparatur yang masuk setiap rumah, ingat akan pesan kebijakan PTA, tidak boleh menerima tamu yang berkaitan dengan perkara. Nanti juga ada evidennya bagaimana itu ditempel pada seluruh rumah-rumah, baik aparatur PTA maupun aparatur pengadilan agama Ambon. Yang terakhir adalah inovasi kebijakan yang disebut dengan inovasi tentang kewajiban seluruh aparatur PT Ambon dan seluruh aparatur pengadilan agama di wilayah PT Ambon untuk mengikuti diklat e-learning pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan oleh KPK. Ini merupakan satu respon di dalam menjawab tantangan menciptakan birokrasi yang bersih. Sehingga kita harapkan dengan kebijakan pimpinan semacam ini, sikap anti korupsi, sikap anti gratifikasi itu telah menginternal pada setiap aparatur pengadilan tinggi agama maupun aparatur pengadilan agama yang ada di wilayah PT Ambon. Baik, tim evaluator dari Kemenpan RB yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati, di samping menjawab melalui melandingkan inovasi baik yang bersifat aplikasi maupun yang bersifat kebijakan, kita di dalam membangun zona integritas menuju WBBM ini adalah melakukan penguatan pada setiap area pembangunan zona integritas. Sebagaimana di dalam tabel itu, di dalam area manajemen kita lakukan penguatan, meskipun pada saat WBK dulu kita sudah melakukan apel pada setiap hari Senin dan itu sudah menjadi satu kebiasaan yang berjalan dengan teratur, maka pada saat WBBM ini kita lakukan muatan lagi, kita beri muatan lagi. Setelah apel kita tindak lanjuti dengan pembinaan mental dan rapat bersama. Bahkan di dalam apel itu kita bacakan 8 nilai-nilai utama Mahkamah Agung sekaligus. Karena PT Ambon sudah punya mars, maka setiap hari Senin pada apel itu kita kumandangkan dan kita ikuti bersama. Ya. Mars PTA Ambon sebagaimana nanti juga kita sampaikan. Maka dengan demikian, benefit yang ingin kita raih adalah terjadinya perubahan yang semakin baik dari hari ke hari. Terinternalisasinya kedisiplinan setiap pegawai dan menguatnya satu semangat bahwa kita ini harus melayani. Harus melayani dan harus melayani. Yang kedua adalah rapat kinerja dilakukan secara periodik. Itu pada saat WBK. Dalam rangka menuju WBBM ini, kita juga terus kuatkan itu, kita lakukan secara periodik, kemudian kita juga minta masukan kepada semua pegawai, masukan-masukan oleh agen perubahan, sehingga apa yang masuk di dalam rapat itu terakumulasi sebagai suatu sikap bersama. Tidak hanya pimpinan saja yang punya kemauan, tetapi semua punya merasa satu, punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap kantor dan rasa memiliki, mensukseskan terhadap pembangunan zona integritas. Benefitnya adalah meningkatnya keterlibatan seluruh pegawai dan itu kita rasakan semakin hari semakin nampak di PT Ambon ini.
Kemudian selanjutnya adalah MONEF dilakukan pada internal PGTA, maka pada saat WBBM ini kita lakukan MONEF juga di samping internal PTA, kita juga lakukan MONEF secara periodik, secara kuantitasnya lebih banyak kepada juga kepada satker-satker yang ada di wilayah PT Ambon. Sehingga benefitnya pembangunan ZI bukan hanya pada internal PTA, namun juga kita memberikan pengajaran, pembinaan, bagaimana juga satker-satker di daerah itu termotivasi, dan yang sudah dalam program zona integritas menuju WBK akan sukses meraih WBK. Kemudian selanjutnya petugas PTSP melayani sesuai layanan, maka pada saat sekarang ini petugas PTSP sudah mampu melakukan multi service, multi layanan. Satu orang petugas, apapun kebutuhan dari pengguna jasa pengadilan akan bisa dipahami dan dikuasai oleh petugas PTSP. Dengan demikian, ya, memacu kepada satuan kerja PTA untuk meningkatkan kualitas yang selama ini hanya bidang tertentu, maka sekarang di petugas PTSP bisa orlon terhadap apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kemudian pada area 2, penataan tata laksana, ini juga kita beri penguatan. Pada saat WBK sudah memiliki SOP, SOP setiap layanan dan sudah dilakukan MONEF, maka pada saat WBBM ini monitoring dilakukan setiap bulan dan bila dianggap perlu dilakukan review. Maka ketika monitoring itu kita uji petik. Kalau misalnya di bidang PTSP ada masyarakat yang masuk menggunakan layanan, suatu saat kita uji petik apakah betul layanan itu telah sesuai. Nah, itu bagian dari monitoring untuk nanti ketika sudah dianggap perlu perubahan, maka SOP itu juga akan dilakukan review. Kemudian terdapat 8 inovasi aplikasi pengembangan mandiri dalam menunjang pelaksanaan tugas. Maka pada saat BPPM itu tidak hanya 8, bahkan 5 yang di-upgrade, 8 yang diciptakan, tambah lagi 4 aplikasi yang berubah kebijakan. Tim evaluator yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Selanjutnya adalah terdapat media informasi pada PTA yang pada dahulu ada website, Facebook, Instagram, dan YouTube. Namun masih ditangani oleh satu pengelola. Di dalam saat ini, supaya tujuan untuk manajemen media itu benar-benar tercapai dengan baik, maka kita tugaskan masing-masing media itu ditangani oleh orang-orang yang profesional dan memiliki tanggung jawab secara tersendiri-tersendiri. Sehingga dia akan mengembangkan selalu bidangnya. Dengan demikian, ketika PTA mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang tertentu, ini nanti akan berefek, akan bermanfaat untuk pembinaan pada tingkat-tingkat pertama. Kemudian pada area 3, kita juga melakukan penguatan pada area ini, di mana penataan sistem manajemen SDM pada analisa jabatan dan analisa pekerja sudah dibuat dan dilaksanakan pada saat WBK. Maka di saat WBBM, meningkatkan monitoring review analisa, menempatkan penempatan promosi-promosi sesuai the right man in the right place berdasarkan kompetensi dan keahlian. Karena kompetensi saja tidak cukup, tetapi juga kinerjanya kita ukur. Maka dengan demikian penempatan jabatan di PTA maupun di PA kita harapkan adalah orang yang sesuai, baik kompetensinya maupun kinerjanya bagus. Sehingga dengan demikian ini akan meningkatkan kinerja baik pada satuan PTA maupun pada satker-satker yang ada di bawahnya. Yang kedua adalah monitoring absen sudah dilaksanakan secara rutin dengan sistem manual. Sekarang juga hadir Simona, maka membantu untuk memonitor. Pengukuran kinerja juga dilaksanakan sebagai acuan untuk menilai kerja tahunan dengan sistem manual. Sekarang juga sudah dihadirkan yang namanya aplikasi SN Jaga. Dengan demikian akan membantu satu perwujudan sistem kerja yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya adalah pada area 3, penataan sistem manajemen. Kita lanjutkan.
Jadi pengisian LLK pada saat BPK hanya terbatas pada petugas non-hakim, pada pegawai yang pegawai saja non-hakim. Sekarang LLK ini juga kita kembangkan, hakim juga mengisi ELLK. Di mana meskipun perkara di PTA tidak terlalu banyak, namun tugas hakim tinggi itu juga ada yang namanya tugas pembinaan dan tugas pengawasan. Maka dengan demikian, ya, hakim-hakim tinggi yang ada di PTA juga akan terdeteksi progres pekerjaan setiap harinya. Kemudian pelayanan izin didas di dalam PTA, di lingkungan PTA sudah berjalan dengan baik, maka dengan demikian kita hadirkan juga subsidion. Tadi sudah kita explore. Kemudian pada area 4, penguatan akuntabilitas. Pada saat BPK, pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan dokumen SAKIP dan selanjutnya. Nah, ketika BBM, peningkatan monitoring SAKIP yang melibatkan pimpinan dan unsur terkait. Demikian juga publikasi SAKIP, auditing data SAKIP, dan sebagainya. Pada intinya, di dalam menuju WBBM ini terjadi meningkatnya nilai SAKIP pada PT Ambon dari tahun ke tahun. Tersedianya informasi tentang SAKIP PT Ambon, meningkatnya kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dan seterusnya. Kemudian area 5, penguatan pengawasan. Yang sebelumnya pada saat WBK terdapat SOP anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Maka pada saat WBBM ini, monitoring setiap bulan SOP anti korupsi terus dilakukan secara kontinu. Gratifikasi dan monitoring korupsi dan gratifikasi membuat inovasi, benefitnya adalah semakin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari praktek KKN di PTA Ambon. Kemudian sosialisasi SPIP yang dulu oleh internal PTA saja, sekarang kita undang ahlinya dari BPKP untuk melakukan bintek SPIP. Dan kemudian yang selanjutnya adalah public campaign sudah dilakukan. Maka pada saat WBBM ini public campaign dilakukan lebih masif lagi. Dan bahkan beberapa kali dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Disejalankan dengan pembagian masker, mengajak masyarakat untuk hidup bersih, untuk melawan COVID, untuk terhindar dari COVID, maka kita juga membagikan masker, membagikan vitamin, kemudian juga kita beri edukasi. Sampaikan kepada masyarakat bahwa PT Ambon sedang membangun WBBM, tolong dibantu, tolong diawasi, pengawasan masyarakat itu juga tidak kalah pentingnya dalam rangka terciptanya birokrasi yang bersih dari praktek KKN. Kemudian Hawaspit, Hawasda, ini juga kita beri penguatan dan alhamdulillah ya, LHP-nya sudah 100%, TLHP-nya juga sudah 100%. Bahwa setiap temuan-temuan yang dilakukan oleh Hawaspit maupun Hawasda, maka tidak ada tawaran lain kecuali harus ditindaklanjuti dengan 100%. Kemudian kita juga selalu mempersiapkan SIWAS, sehingga dengan demikian aksesibilitas masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, yang ingin menyampaikan pengaduan, ini terbuka dengan baik dan disediakan fasilitasnya dengan baik oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Selanjutnya adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan yang kedua, ini juga kita juga ada ACO TV, ini merupakan satu kepanjangan dari Badilak yang kemudian kita terapkan terus. Kemudian ada Sidiom, si Pepeng, dan sebagainya. Ini semua untuk mendukung terciptanya, suksesnya pembangunan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Ya, ini lanjutan dari pelayanan kualitas pelayanan publik area 6. Ya, kalau pada saat WBK ada PTSP, ya, kemudian pada saat BBBM ini kita buat setiap pengunjung ke PTA itu merasa nyaman, di samping pelayanannya juga menggunakan 3S, ya, pendekatan yang sangat bagus, kemudian kita siapkan fasilitas yang bagus, kemudian kita siapkan kafe mini, kita sebut dengan kafe mini, artinya ada satu tempat khusus
Bagaimana dia sambil menunggu bisa menikmati minuman ala kadarnya dan itu sifatnya gratis. Yang perlu dicatat lagi, Pengadilan Tinggi Agama Ambon memberikan kompensasi kepada masyarakat kalau layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar. Di samping itu, ya, ada permintaan maaf dari pimpinan karena pada intinya ketika terjadi ketidaksesuaian adalah pimpinan top manajemen itulah yang harus bertanggung jawab, sehingga kita siapkan juga permohonan maaf dan janji akan memperbaiki pelayanan. Kemudian inovasi-inovasi sebagaimana tadi yang kita sebutkan itu semua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga dengan demikian benefit yang menjadi bukti meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah PT Ambon IKM-nya dan indeks persepsi korupsinya semakin naik dari setiap periode survei dan nanti akan kita sajikan di dalam data. Tim evaluator yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Kemudian kita lakukan identifikasi sekaligus mitigasi risiko. Ya, kita memiliki beberapa mitigasi setelah melakukan identifikasi risiko. Ya, pertama, terdapat peluang terjadinya gratifikasi terhadap aparatur peradilan di wilayah PT Ambon. Mitigasi kita membuat inovasi kasih gerah, tadi sudah disampaikan, mencantumkan pada rilis panggilan bahwa tidak dipungut biaya, mencantumkan nomor pengaduan, kemudian dua, membuat inovasi nota beta, kemudian yang ketiga, membuat kebijakan berupa kewajiban kepada setiap aparatur untuk mengikuti e-learning pengendalian gratifikasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian mitigasi yang kedua, kemungkinan terjadinya penyelesaian perkara lebih dari 14 hari sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam kebijakan pimpinan. Maka mitigasinya pembinaan terkait inovasi kebijakan penyelesaian perkara kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan jajaran kepanitiaan terus kita pompakan, kita beri semangat, kita beri peringatkan. Kemudian pemeriksaan perkara berkasnya melalui media elektronik sehingga yang dulunya itu bergantian memeriksa berkas, maka sekarang secara bersama-sama majelis yang menangani perkara bisa mengoreksi secara bersama-sama, membaca secara bersama-sama, sehingga akan memangkas waktu dan menjamin tepat waktu sesuai dengan kebijakan. Kemudian mitigasi yang ketiga adalah untuk perkara e-litigasi, sebelum perkara sampai dikirim karena sudah ada pemberitahuan banding, maka kita bisa tracking putusan yang bersangkutan dari PA pemutus, di mana sekarang sistem sudah terintegrasi, maka kita tinggal nengok giliran majelis siapa, jadi kita tidak memilih-milih, majelis diberikan secara giliran, tidak ada kepentingan di situ, sehingga akan kita berikan kepada majelis yang akan memeriksa perkara. Dengan demikian, sebelum berkas itu sampai, majelis itu sudah melakukan diskusi dengan anggota yang lain, sehingga ini akan mempercepat selesainya perkara. Kemudian mitigasi yang ketiga, bahwa wilayah Maluku ini sangat rawan dengan bencana. Karakternya juga mungkin akan berbeda dengan di tempat lain, misalnya di Jawa. Dan terlebih lagi di sini dulu pernah ada sejarah, ada konflik horizontal dan sebagainya. Kita juga harus waspada. Maka mitigasi yang dilakukan oleh PTA adalah melakukan MOU dan simulasi tanggap darurat bencana dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon. Kemudian kita lakukan pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul di lingkungan kantor. Ketika terjadi satu bahaya, maka di situ secara otomatis sudah diarahkan di mana titik kumpulnya dan bagaimana evakuasinya. Kemudian kita juga memasang sistem alarm untuk peringatan bahaya, baik yang di luar ruang sidang maupun di dalam ruang sidang. Kalau di dalam ruang sidang, kita persiapkan juga ketika ada hal-hal yang membahayakan majelis, yang kemungkinan bisa diperbuat oleh para pihak, karena PTA bisa jadi dia melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan MOU dengan Kapolda Maluku terkait dengan pengamanan aset negara dan keselamatan aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Selanjutnya,
Mitigasi yang keempat, yaitu kemungkinan, ya, kenyataan ada kemampuan IT yang belum merata pada setiap aparatur di PT Ambon. Sekarang ini eranya adalah era IT. Sehingga ya, kebutuhan-kebutuhan itu harus dijawab dengan kelihaian, kepandaian untuk melakukan di bidang IT ini. Maka kita juga melakukan mitigasi. Pertama, melakukan mengidentifikasi aparatur pengadilan yang memiliki kemampuan IT-nya lebih baik dari yang lain. Kita cari, ini baik, ini baik, ini bagus. Kemudian keperluannya untuk apa? Setelah kita identifikasi, kita memberikan tugas kepada mereka yang kemampuan IT-nya baik untuk melakukan bimbingan. Dan bimbingan ini akan terkonsep dengan baik, dari waktu ke waktu harus ada progres. Nah, harus ada rekornya, harus ada pembelajarannya. Dengan demikian, terjadi take and give skill dan pengetahuan di dalam PTA Ambon ini, sehingga persoalan ketimpangan disparitas di dalam kemampuan IT ini bisa teratasi. Atasan langsung memantau hal tersebut. Kemudian kita lakukan mitigasi dengan juga mengadakan DDTK terhadap pemanfaatan sarana IT yang tersedia. Kemudian identifikasi selanjutnya, terjadinya kerusakan pada sarana IT. Ya. Kita mayoritas di instansi pemerintah, termasuk juga di PT Ambon, selalu anggaran untuk pemeliharaan pengadaan ini selalu sangat terbatas. Maka resiko itu juga mengancam terhadap kerusakan sarana IT. Maka kita juga melakukan mitigasi. Monef pemampuan IT secara berkala. Kita lakukan monef, kita lakukan maintenance, dan sebagainya. Kemudian pengecekan secara berkala terhadap sarana IT. Maintenance juga secara rutin. Ini merupakan mitigasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah sering terjadi pemadaman listrik secara bergiliran di PT Ambon ini, di wilayah PT Ambon. Maka mitigasinya maintenance rutin peralatan generator. Kita itu ada foto maintenance, kemudian lebih menertibkan petugas operator generator set dan memberikan pelatihan pengoperasional generator kepada pegawai lain. Sehingga ketika emergensi terjadi pemadaman listrik, maka berlapis-lapis yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan generator itu. Baik, evaluator dari Kemenpan RB yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan, berikut ini adalah si pasti yang namanya sebuah rumah besar PT Ambon. Siapapun yang mau masuk melalui aplikasi akan masuk melalui si pasti yang disingkat dengan akronim dari sistem pengawasan terintegrasi. Bisa masuk ke 16 aplikasi inovasi yang telah diciptakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ini adalah dukungan inovasi dari Badilak kita yang juga kita implementasikan di PT Ambon. Pada kesimpulannya, pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama Ambon dari WBK menuju WBBM telah terimplementasi dengan baik. Dengan indikator 1, terjadinya sustainabilitas implementasi pembangunan zona integritas dari WBK menuju WBBM melalui peningkatan kualitas di setiap area dan pengembangan inovasi yang sudah ada dan menciptakan inovasi baru. Itu indikator pertama. Indikator kedua, hasil survei indeks kepuasan masyarakat atau IKM dan indeks persepsi korupsi pada saat WBK menuju WBBM semakin meningkat. Nanti data akan kita sajikan. Kemudian indikator ketiga, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon sangat baik. Nilai LKJIP meningkat setiap tahun, SIPP memperoleh peringkat pertama, persentase penyampaian LHKPN dan LHKSN 100%. Ya. Kemudian pengelolaan data kepegawaian dengan aplikasi SIKEP dan ABS juga 100%. Itu kesimpulan kami, ya, menyimpulkan bahwa pembangunan zona integritas menuju WBBM di PT Ambon sudah terimplementasi dengan baik. Berikut ini adalah daftar penghargaan. Ini adalah sarana dan prasarana.
Bapak Ibu tim evaluator dari Kemenpan RB yang sangat saya banggakan dan sangat saya hormati. Demikian presentasi pembangunan zona integritas di PT Ambon. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan, sarahan, kemudian arahan dari Bapak, Ibu sekalian, siapapun yang punya komitmen terhadap pembangunan zona integritas, terlebih dari Kementerian Menpan RB. Kita ucapkan terima kasih dan kami semua siap menerima masukan dan kami semua juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, meridhoi apa yang menjadi himmah dan cita-cita keinginan dari seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Mudah-mudahan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah untuk memperoleh predikat zona integritas. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya mohon izin kami akan melakukan menyampaikan yel-yel untuk meningkatkan kebersamaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Dimohon semua untuk berdiri. Mahkamah Agung, Badilak, PT Ambon, mantap mundur, siap BDBM. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.